wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Qul bismillahir rahmani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Muqaddimah fi Usul Tafsir li Syekh Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah rahimahullah. Yang terakhir kita baca wal maqsudu huna anna ta'addatun ma'a 'alami tasha'ur al-ittifaq bil 'adah yudi wal ilma bi madmunil maqbul. Baik, lakin hadha yudafa'u bihi katsiran fi 'ilmi ahwalina fi. Di situ 'alami tasha'ur di matanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini tasha'ur. Pakai waw, bukan pakai ain. Al-alami tasha'ur itu tanpa saling mengetahui, menyadari. Ya? Paham ini? Al-alami tasha'ur tanpa saling musyawar. Jadi maksudnya tidak ada kesengajaan. Jadi ini yujibul ilma bimadmun ilmatun. Haruskan ilmu dengan kandungan dari yang dinukil tersebut. Ya, tentunya di Qur'an. Ini tentunya juga pembahasan tentang hadith ahad. Yang sebelumnya beliau ingatkan bahwasanya ada sekelompok manusia yang mengingkari tentang berhujjah dengan hadis ahad atau khabar ahad. Dan ini berbahaya sekali ya, karena kapan kita tolak, banyak sekali kita tolak dari apa? Dari agama, dari syariat, khususnya dalam pembahasan akidah. Dan itu memang tujuan utama mereka. Ya, tujuan utama mereka. Katanya kalau tentang pembahasan akidah, ghaibiyat, ini kita pakai hadis yang apa yang banyak jalurnya. Ya. Paham ini kalau hadis ahad tidak bisa. Alhamdulillah. Selama itu sudah sahih, sudah ada korina-korina, maka kita ambil. Itu ilmu. Ifirun ilmu. Baik. Dan sebelumnya juga ini, lakinna hadha yutafa'u bihi kathiran fi ilmi ahwalin akidah. Yang ini juga diambil manfaatnya, kebanyakan diambil manfaatnya pada ilmu tentang keadaan anakin orang-orang yang menukil yang tentang ijma'at dan yang semisalnya. Paham ini? Dan ini diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah. Paham ini? Yang sebelumnya boleh sebutkan ijma' wa idha kana ijma'u ala tasdiqil khabar dan seterusnya. Kata Syekh Al-Utsaimin, Al-Mu'allif rahimahullah yuridu bihada anna ijma'a kulli dhi fannin bi fannin. Yang diinginkan adalah dengan ucapan tadi tentang ijma', bahwasanya ijma' setiap pemilik fan itu dengan fannya sendiri. Ya, ketika yang bicara ulama nahwu, ya, dia bicara tentang ijma' dalam pembahasan nahwu. Ya, ahli fikih, ulama fikih dia bicara tentang pembahasan ijma' dalam pembahasan fikih. Begitu pula dalam hadith as-sawfi. Paham ini? Kemudian beliau sebutkan di poin setelahnya, Lau ja'a wahidun mathalan min ahli nahw wa qala jama'an ulama' ala wujubi satril awrah fi salat. Sebenarnya ada seorang dari ulama' nahw, ahli nahw, berkata para ulama' bersepakat tentang wajibnya menutup aurat dalam salat. Ini kan pembahasan hukum, pembahasan fikih. Dia sendiri ahli nahw. Maka tersyik. Wa naqulu lahu ma hadha ushki fadruji. Ungkapan mungkin ya. Ungkapan. Sebenarnya bukan ini bagian atau bidang. Kul katakan ajma'ul ulama ala raf'il fa'il wa nasbil maf'ul bihi. Ya. Kamu mestinya mengucapkan apa? Para ulama sepakat dengan marfu'nya fa'il dan nasbnya maf'ul bihi. Ah, baru begitu. Naqulu na'am. Sam'an wa ta'ah. Begitu kita mendengar dan taat. Karena kenapa? Dia ahli nahu dan menukil ijma' tentang ahli apa tentang permasalahan nah. Nah. Ya begitu seterusnya. Nah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره.
perhatikan paragraf ini. Wafi misli hada yuntafa'u bi riwayat al-majhul wa sayyi al-hifdhi wa bil hadits al-mursal wa nahwi dhalik. Pada yang semisal ini, ta'addud turuq, ya, berbilangnya jalan, pada perkara ini yuntafa'u, diambil manfaat dengan riwayat orang majhul, ya, riwayatnya majhul, sayyi al-hifdh, orang yang jenis hafalannya, hadisnya mursal terputus di ujung sanad, ya. Hadis mursal kan di ujung sanad yang atas itu bisa yang jatuh sahabat, bisa juga di bawah sahabat dari tadi. Ya, seandainya dipastikan sahabat yang jatuh, maka as-sahabat kulluhum udud. Yang salahnya ini ada kemungkinan yang jatuh adalah tabi'in di bawahnya. Paham ini? Jadi juga lemah asalnya hadisnya orang majhul, Sayyid Hifdz dan seterusnya. Ini asalnya semuanya lemah. Paham ini? Tapi diambil manfaat karena saling menguatkan, ya. Saling menguatkan. Ya, wa nahwi dzalik. Dan yang lainnya. Oleh hada, oleh karena itu, kan ahli ilmi yaktubuna mitla hadil hadis. Karena itu, para ulama menulis yang semisal dengan hadis-hadis seperti ini. Dan mereka berkata, ini hadis-hadis riwayat ini, juhul, sayyid hifdz dan yang lainnya, hadis mursal, yaslahu li syawahid wa i'tibar. Ini layak untuk syawahid, pendukung dan i'tibar. Mana yang terhadir yang tidak cocok untuk yang lainnya. Paham ini? Ada memang hadis yang tidak bisa mendukung, tidak bisa menguatkan. Mungkin lemah sekali apalagi hadis palsu. Ya. Mukhtalat, maudhu, ini tidak bisa. Tapi kalau yang seperti ini bisa. Kata Syekh, yaslahu li syawahid wal i'tibar. Ya, paham ini? Terus. قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به بركات الإمام أحمد رحمه الله. Sungguh aku menulis tafsirkan kepada masuk kepada firman Allah. Kita artikan apa? Ditaksir atau ditaklir? Ini mungkin ditaksir. Aku banyak menulis hadis ar-rajul, ya, hadis orang rawi li'atabirah, agar aku jadikan i'tibar. Kata hadis ini Syekh Utsaimin, i'tibar ini syahid, syawahid dalam asyawahid, pendukung-pendukung. Paham ini? Dan itu mungkin antum dapati dan pembahasan mustalah apa? Hasan Dewiri. Apa ini Hasan Dewiri? Jika jalur ada lemahnya, lemah, tapi ya sudah disyawahi, kemudian sering mendukung satu sama lain dan bukan hanya satu jalur, maka bisa dihasankan. Tapi Dewiri, bukan Hasan Lila, tidak, karena zatnya asalnya lemah. Asalnya ini, tapi sama, ya. Amin, tidak ada kesengajaan. Sama ternyata isinya kandungan. Paham ini? Nah, ini bisa. Dan itu pembahasan di dalam mustalah. Dalam mustalah. Baik. Kemudian wa masala dzalika bi Abdullah bin Lahi'ah rahimahullah. Ya. Beliau mempermisalkan hal tersebut, hadis rawi ditulis untuk i'tibar dengan hadisnya Abdullah ibn Lahi'ah rahimahullah. Ini paham ini? Ini rawi yang ada kelemahan, ya. Paham ini? Qadhi Misr, ini hakim di Mesir ketika itu. Fa'innahu kana min akthar an-nasi haditsan, di antara orang yang paling banyak hadisnya. Min khiyari an-nas, di antara orang yang terbaik. Asalnya hadisnya bagus, tapi setelah itu dia mukhtalif. Ya. Lakin bisa babi ihtiraqi kutubihi. Tetapi karena sebab terbakarnya buku-bukunya, waqa'a fi hadithi al-mutaakhir, terjadi pada hadisnya yang belakangan setelah terbakarnya bukunya, ada kesalahan-kesalahan. Ya, ini kadang para ulama yang betul-betul paham tentang pembahasan ini, dia pisah
ada murid rawi berguru darinya sebelum dia ikhtilat. Paham ini? Maka ini diambil hadisnya karena masih normal, masih bagus hadisnya. Tapi ada murid datang kepada guru tersebut setelah ikhtilatnya, setelah terbakar bukunya dan yang lainnya, maka ini ditolak hadis. Kalau memang bisa dipisah, kalau tidak bisa dipisah, maka asalnya dipastikan. Paham ini? Dia ditolak. Paham ini? Karena dia mukhtalif. Soal yang menyebutkan karena dia jatuh dari keledainya. Setelah itu baru ada perubahan dalam hadis. Tentunya ini yang tahu ini biasanya murid-muridnya. Ya, rawi-rawi mengambil. Nah, berubah. Guru kemarin begini. Rawi-rawi begini. Kemudian ini pembahasan di dalam ilmu al-mustalah. Fasara yu'tabar bidani dan istashadui. Maka hadis-hadis beliau rahimahullah hanya dijadikan iktibar dan istishad. Paham ini? Tetap ditulis karena bisa jadi pendukung. Ya, jadi penguat. Bisa dipaham ini? Walaupun beliau sudah lemah, dilemahkan. Terus. وكثيراً ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام. Ini al-Misri juga. Abu al-Harith al-Fahmi al-Misri. Dan banyak juga beliau berkiran. Beliau yaitu Abdullah ibn Lahiyah dengan al-Layth bin Sa'd. Dan al-Layth bin Sa'd siapa? Hujjah, sahabat, imam. Abu al-Harith al-Fahmi al-Misri. Nah ini, jago fikih juga ini, al-Layth bin Sa'd. Ya, ahli fikih juga. Bukan cuma ulama hadis, tapi fikih beliau luar biasa. Ada madhab beliau, al-Layth bin Sa'd. Rahimahullah, ini banyak bergandingan. Terus. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطهم فيها بأمور يستدلون بها. Sebagaimana mereka beristishhad dan menjadikan i'tibar syahid dengan hadis yang padanya terdapat orang yang jadi hafalan. Seperti yang tadi ya, hadis tadi yang ada kelemahan padanya. Ada saya muhib, ada juhul, atau di hadis yang mursal. Mereka gunakan, paham ini? Mereka jadikan penguat satu sama lainnya dengannya naik derajatnya. Ya, bisa sampai jadi hasan, apa, paham ini? Maka, maka fa'innahum aydhan, maka mereka juga sebaliknya. Ya, lama dari yang tadi, kalau tadi dikuatkan lama, tapi karena berbilang jalannya banyak, ya menuju ke hal yang sama, makna yang sama, maka bisa dikuatkan. Ya, sebaliknya ya, sungguh mereka juga yudha'ifun, melemahkan dari hadisnya rawi yang sikah ini. Ya, seru al-dhabit. Ya, rawi ini kuat, sikah asal al-dhabit. Tapi dilemahkan. Ya, dilemahkan dari mereka hadis-hadis ya asya' beberapa perkara riwayat yang tabayyana lahu ghalathu. Ya, nampak bahwasanya di situ mereka salah, keliru. Seperti kemarin tentang Az-Zuhri rahimahullah dan yang lainnya. Ya, paham ini? Ini para ulama meneliti. Ini betul sikoh. Tidak diragukan. Imam bahkan. Tapi ada salah satu dua. Ini dia keliru dan seterusnya. Bisa paham ini? Bisa paham ini? Jadi mereka tidak berat sebelah. Kalau tadi kan riwayat berbilang tapi lemah. Sayyul Hifz Majhul dan seterusnya diangkat menjadi lebih kuat, saling menukur satu sama. Sebaliknya, rawinya asalnya istiqomah, kuat. Tapi nampak ini keliru. Namun kita berantem.
Ya, tidak mungkin kita jelas nampak kelirunya. Apalagi ada rawi yang lain yang sama-sama tiko. Bahkan jumlahnya lebih banyak dari mereka yang meriwayatkan hal yang berbeda. Dan seperti misalnya hadis Syak. Ya. Bisa paham ini? Tak ada yang mukhalafah. Adanya mukhalafah. As-tiko kepada awlamin. Yang lebih tiko darinya dari sisi apa? Kekuatan atau dari sisi jumlah. Bisa dipahami? Dan satu imam, yang muridnya banyak, siko imam-imam juga di bawah. Satu imam ini, siko ini meriwayatkan A. Kemudian mujtahidnya, ya, riwayatnya B. Maka tentunya kita kuatkan. Jadi, kan dari sisi jumlah, ya mungkin bahkan dari sisi ya, kualitas kesimpahan lebih. Walaupun ini kita tidak bilang lemah. Orang yang tapi tiko juga, tapi kita katakan salah beliau keliru. Pihak ya pada riwayat tersebut bi umurin dengan perkara-perkara yang tadi luna dia yang mereka jadikan dalil bahwasanya itu ada keliru dan salah. Ya, mereka tidak mungkin piti-piti ya sembarangan yang menyalahkan ini imam ini siko imam ini seperti yang sering dijelaskan oleh ya, sekitar satu ribuan dan berubah. Pembahasan tentang apa? Tentang apa? Tentang tahari. Kami ini harusnya syak. Betul yang diterapkan sifat. Tapi menyelisih banyak. Ya, dari yang sifat yang lain. Paham ini? Nah, ini nampak kelirannya. Bisa paham ini? Dan mereka namakan ini apa? Ilmu ilalil hadis. Ya, sampai datang. Karena mereka apa ungkap itu, ini ada sanad. Ini seperti matahari. Terang, indah. Kalau dilihat secara zahir, ya, terang dan bersambung apa soal itu? Karena cara nama itu lain. Ada ini, ini ilang hadis. Ya, ikan tadi lemah. Ini sebaliknya, relax tipe, babi tapi ilang. Faham ni? Nah, itu dibilang kama. Ya, wa kama nahum. Ah, jawabannya fa innahum ayolah. Nah, wa huwa min asyrafi ulumihim, dan ini antara ilmu mereka, ilmu ahli hadis yang paling mulia, yang paling luar biasa. Ya, tidak semua ulama hadis itu ulama ilah ya, yang paham ilah, tidak dalam artian ini jago ya ahli. Jadi itu jadi ulama hadis banyak sekali, rawi hadis banyak sekali, tapi yang paham tentang ini tidak semua. Paham ini dihitung ini pulang saya terus. بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. Ini yang dibilang dalam syarat apa? Syarat sihat ya lima. Apa itu? Ada mujmu'an ya. Dan syarat itu berarti tiga kan? Ya, itu salah sanad dhabt ruwah, ada lakum ruwah. Kemudian dua ini syarat adamnya. Syudud dan adamul atau adamul illah qabih. Bisa kami? Ini syarat. Dan kelihatannya berkelamat, ya, rawinya, rawinya mustasil, tidak ada syaratnya, ada apa ilah, ya. Apa tidak nampak dari itu qadihah. Ya, contohnya sini bihaitsu yakunu hadis, lanjut. Wa ghalatuhu fihi 'urif. Perhatikan hadis ini bihaitsu yakunu al-hadithu qad rawahu thiqatun dhabitun wa ghalita fihi. Ya, ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh thiqah dhabit dan dia keliru. Wa ghalathu fihi urif, dan kesalahan beliau ya thiqah dhabit tersebut pada hadis itu diketahui ma'ruf. Imma bisababin zahirin. Ya, entah karena sebab yang nampak. Terus kama arafu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maymunah wa huwa halalun wa annahu shalla fil bait rak'atain wa ja'ala riwayat ibn Abbas litazawwujha haraman wa kaunahu lam yusalli mimma waqa'a fihi al-ghalat. Ah, seperti kama arafu, sebagaimana mereka mengetahui dalam hadis ini yang benarnya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maymunata radhiyallahu anha wa huwa halal.
ini satu perkara. Ini yang benar. Maksudnya Nabi SAW menikahi Maimunah radhiyallahu anha dalam keadaan hamil. Ini nanti kelirunya di belakang saya. Satu, yang kedua, wa annahu shalla fil baiti rahmatin. Dan bahwasanya Nabi SAW, ini perkara yang kedua, pernah masuk ke dalam Ka'bah dan beliau salat dua rakaat. Perhatikan, mana hadis yang ada ilahnya tadi yang rawinya thiqah tapi keliru situ. Perhatikan, wa ja'alu riwayata Ibnu Abbas litazawwujaha haraman. Ya. Wa kaunahu lam yusalli mimma waqa'a fihi wa bila menjadikan riwayatnya Ibnu Abbas, maksudnya riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi litazawwujaha haraman, Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan haram, ya, dalam keadaan muhrim. Ingatnya orang muhrim kan tidak boleh menikah, ya, tidak boleh menikah, ada mahdhurat al-ihram. Paham ini? Dan ini kan jelas dari sisi makna sudah, jauh sekali masa Nabi melanggar. Tapi ini ada riwayat di sini, satu. Ya, dari Ibn Abbas. Kalau dibilang dari Ibn Abbas begini, tidak harus Ibn Abbas yang salah, yang keliru. Mungkin rawi di bawah. Tapi ujungnya, itu Ibn Abbas. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Ini perkara yang pertama. Jadi tadi menyelisih, tak? Para ulama mengetahui, memahami, bahwasanya Nabi menikahi Maimunah, wahuwa haram. Ada riwayat dari Ibn Abbas. Ya, Nabi nikahi dalam keadaan haram. Maksudnya, bukan haram anu ya, maksudnya muhrim. Yang kedua juga, para ulama mengetahui bahwasanya Nabi masuk Ka'bah salat dua rakaat. Ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas juga. Ya, bahwasanya beliau tidak salat. Ya, diingkari. Jadi kata Syekh, mereka ja'alu, ya ini semua, ja'alu huma mimma waqa'a fihi. Mereka menjadikan dua riwayat ini yang menafikan dua perkara sebelumnya, bahwasanya ini perkara-perkara yang padanya terdapat kekeliruan dari coba saya lihatkan dulu di apa? Di syarat. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ya. Itu bisa lihat. Ini hadisnya fi sahih. Beliau jawab, bukan halalan. Ya. Jadi maksudnya sini beliau berarti kan? Beliau Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, beliau uraikan riwayat Maimunah menikahi ya afan Nabi maksud menikahi Maimunah dalam keadaan halal ini karena riwayat Muslim sahih Muslim an Maimunah ya dari Maimunah sendiri ya dia yang dinikahi dia yang cerita kawasannya Nabi nikahi saya paham ini? Dalam keadaan beliau halal. Ya sahabat ini. Sedangkan dalam sahih Bukhari Muslim, Ibnu Abbas berkata bahwasanya Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan mahrim. Kata bagaimana ini? Yang mana sahih kata Syekh? Pertanyaan. Boleh tanya sendiri kalau boleh jawab. Ya. Saya ulangi, riwayat Muslim dari Maimunah langsung bahwasanya beliau ya dinikahi oleh Nabi dalam keadaan Nabi sudah tidak mahrim nak ihram nih. Riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan mahrim benar kata Syekh annahu kana halalan. Jawabannya yang benar adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya ini. Bahwasanya Nabi menikahi Maimunah radhiyallahu anha dalam keadaan halal bukan. Kenapa? Di anna sahibatul qissah a'rafu bi nafsiha. Karena perempuan pemilik kisah ya, itu siapa? Maimunah radhiyallahu anha itu a'lam a'raf. Dia lebih tahu tentang dirinya dia yang menikah. Ini. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Ini satu. Ya, ini satu. Yang pertama. Jadi mana yang benar? Nabi menikahi Maimunah muhrim atau haram? Haram. Riwayatnya siapa? Maimunah. Sahih Muslim. Adapun Ibnu Abbas, Bukhari Muslim, ini ada golongan. Ya, ada kekeliruan. Bisa paham ini?
kata Syekh, fahada mimma ghalaba fihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di sini nas dari Syekh Abdul Rahman Al-Adami rahimahullah, bahwasanya keliru ini adalah Abdullah bin Abbas. Bisa paham ini? Bisa paham ya? Baik. Sekarang pembahasan tentang apa? Nabi ketika masuk Ka'bah salat atau tidak? Salat atau tidak? Sini sebutkan ya. Dalam riwayat sahih ya, hadis Bilal, bahwasanya Nabi masuk ke dalam Ka'bah kemudian salat dua rakaat. Paham ini? Kemudian riwayat juga dalam as-sahih riwayat Ibn Abbas, bahwasanya Nabi masuk Ka'bah tidak sama. Bisa paham ini? Apa jawabannya? Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Abbas, yang fi Usama bin Zaid minhum man ra'a anhu al-isbat. Ibn Abbas menafikan bahwasanya Nabi tidak salat. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu isbat menetapkan bahwasanya Nabi salat dua rakaat. Paham ini? Siapa ya? Baik. Maka kata Syekh, fal musbitu muqaddamun 'ala an-naf. Yang menetapkan dia lebih didahulukan dari yang menafikan. Kenapa fal ladzina yaquluna bi annahu lam yusalli qawluhum marjuh? Karena orang yang menetapkan ini punya tambahan ilmu dibanding yang menafikan. Paham ini? Nabi tidak salat. Itu ilmunya sampai sini. Ternyata ada yang memang lihat Nabi salat. Ini tambah ilmu. Jadi kaidahnya fal musbit muqaddamun 'ala an-nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan dari yang menafikan. Bisa paham ini? Baik. Jadi yang benar Nabi salat dua rakaat. Adapun riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau apa tidak salat ini ucapannya lemah. Ya, ini dua permasalahan. Sudah tahu ya, yang lainnya mana ya? Terus sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Husni. Ya. Paham ini yang pertama ya. Terus yang kedua. Wa kadzalika annahu i'tamara arba'a umarin. Baik. Ini Umarin ya. Kenapa Umarin tanwin? Umar dari umroh. Bajinya jabat taksir. Masalah ini berjabat taksir, tak bertanya. Iya, bukan. Apa alasan? Kenapa Umar Ismul Adi Nasr? Ini bukan nama. Iya, bukan nama. Tentu, bukan nama. Paham ini? Karena Al-Ismul Adi Nasr, kalau dua ilahnya, far'iyatain, harus berkumpul pasangan saya. Nama aku siapa? Namanya Ustaz. Ya, nama saja, tidak ada temannya. Dari ilah, lafzi, mudzakkirun tanwin, al-alamiyah ma'apa, tidak ada ma'anya. Maka, tetap, kalau Yusuf ada ma'anya, ma'lum. Ramadan ada ma'anya. Bisa paham, alif, penuh. Saya tidak ada ma'anya, berarti. Ya, sama juga Umar sini. Umar ini bukan nama, apalagi. Dada ilah, ma'nawiyahnya. Biar apa dia? Bisa paham ya? Nah, itu ini dulu, waktu dulu sebelumnya sering kita ingatkan. Bismillah di lain sore. Ini, itu antum baca tidak bertanwin, pastikan. Apa nasabnya? Apakah karena ada Islam? Atau tidak? Atau memang dia mamnu' nyasar? Kalau mamnu' nyasar, cari ilah. Jangan biarkan ada lewat Bismillah di lain sore, karena antum tidak tahu ini. Cacat. Ya, itu sudah sampai kotor nada, sampai menuakin, baru ya, rincian ilah antum tidak hafal, tidak ingat. Bisa paham ya? Umar ini situ, jamak dari Umrah. Bukan Umar. Umar bin Khattab, bukan? Ya. Umar ini situ, jamak dari Umrah. Terus. Wa'alimu anna qawla bin Umar innahu i'tamara fi Rajab mimma waqa'a fihi al-ghalat. Nah, permasalahan ketiga. Jadi tadi permasalahan apa? Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Yang kedua, permasalahan bahwasanya Nabi salat dua rakaat di dalam Ka'bah ketika masuk ke dalam Ka'bah. Ya, boleh ya salat dalam Ka'bah ya? Ya. Salat dalam Ka'bah, boleh. Baik. Oleh karena itu juga salat dalam Hijr Ismail di dalam lingkaran itu dikatakan juga salat di dalam Ka'bah. Ya, yang tidak boleh itu jalan pintas kalau lagi tawaf masuk ke Hijr Ismail. Karena itu masuk dalam Ka'bah. Kita mengitari Ka'bah bukan pintas. Paham ini? Oleh karena dijaga. Ya, tidak. Baik, jadi ini dua permasalahan. Yang ketiga,
Paham ini? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berumrah 4 kali umrah. Sudah? Dan kata Syekh Abdul Rahman Al-Adani rahimahullah dalam syarahnya, umrah ini semuanya terjadi pada bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah pada haji wada', pada bulan Dzulhijjah. Jadi Nabi itu haji hanya 1 kali seumur hidup, tapi umrah 4 kali. Yang pertama, umrah pertama itu fil Hudaybiyah, umrah di tahun terjadinya Sulh Al-Hudaybiyah. Wasaniya, umrah kedua itu umratul qadha, qadha dari umrah Hudaybiyah yang tidak jadi. Karena itu waktu dilarang masuk Mekah, boleh masuk tahun depan. Itu marah sekali Umar itu. Beliau anggap ini kehinaan ini. Sini orang-orang musyrik. Tapi ternyata apa kata Allah ketika terjadi sulh Al-Hudaybiyah, inna fatahna laka fathan. Itu al-fath. Inna fatahna laka fathan mubina, itu sulh Al-Hudaybiyah. Ya, idza ja'a nasrullahi wal fath, itu fathu Makkah. Dekat sekali. Di situ mi, ya, fath itu surah Al-Hudaybiyah, ini surah Al-Fath. Sama ya. Jadi qadha di qadha tahun depan. Ya. Ini sebelum Fathu Makkah semua ini qadha tahun depan. Kemudian wasalisa umrah ji'rana. Ah, ini sudah Fathu Makkah. Jadi ini subhanallah berturut-turut umrah Al-Hudaybiyah itu di Sulh Al-Hudaybiyah, walaupun situ boleh tidak bisa masuk Mekah. Yang kedua di qadha tahun depannya. Ya, paham ini? Yang ketiga sudah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, lamma raja'u min Hunain, setelah pulang dari perang Hunain. Nah, itu min hadis di kaidah Al-Qaidul Arba. Ya, Abi Waqid Al-Layth. Itukah setelah apa? Setelah Fathu Mekah. Di Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriah, ya, di bulan Ramadan, banyak sahabat yang masuk Islam, baru masuk. Itu yang disebutkan. Ya, wa nahnu hudatsa wa alim bikum. Ya, wa lil musyrikin sidra dasturus. Itu perang Hunain. Bayangkan minta apa? Minta Zatu Anwar. Wahum bilara yang dijadikan tempat tabar. Tabar. Ya, ini nih. Ada umrah di sini. Tatkala mereka pulang dari perang Hunain. Dan itu pada bulan Dzulqa'dah. Mana duluan? Ramadan dengan Dzulqa'dah? Ramadan bulan 9. Fathu Makkah dulu. Ya, Fathu Makkah dulu, baru perang Hunain. Ya, di situ ini umrah Ji'rana namanya. Umrah Ji'rana. Ini umrah yang ketiga. Yang keempat, ma'a hajjatihi. Umrah bersama haji. Hajinya Nabi itu di tahun ke-10 Hijriah, di bulan Dzulhijjah. Jadi tiga pertama umrahnya semuanya di bulan Dzulqa'dah. Umrah ke-4 di bulan Dzulhijjah. Karena kenapa? Paham ini? Para sahabat hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu umrah dulu baru haji. Umrah sempurna tahallul baru haji. Ya. Adapun Nabi tidak, karena beliau bawa sembelihan. Baik. Bisa paham ini? Ya, umrah tapi tidak tahallul atau haji. Baik. Jadi ini umrah yang ke-4. Ya. Umrah yang ke-4, umrah bersama hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa paham ini? Fahadi arba'u umarin kulluha fi dzilqa'dah ala allati ma'a hajjati fa fi dzilhijjah. Ya, jadi tiga yang pertama bulan dzilqa'dah, yang terakhir bulan dzilhijjah. Sekarang ada riwayat siapa dari Ibnu Umar, innahu atamara fi rajab, maksudnya Nabi pernah umrah pada bulan Rajab.
Apa kata Syekh? Mimma waqa'a fihi al-ghalat. Ini katanya ada keliru. Ya, ada keliru. Paham ini? Dari siapa? Dari Ibnu Umar. Karena datang dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu juga ikut haji wada. Ini beliau mengingkari, yang membantah ucapan Ibnu Umar. Ya? Paham ini? Langsung ketika Aisyah mendengar Ibnu Umar mengatakan Nabi umrah pada bulan Rajab. Aisyah berkata, yarhamuhullah, yarhamuhullah. Ya, semoga Allah merahmati dia. Itu Ibnu Umar. Laqad alima annahu lam ya'tamir fi Rajab. Dia sungguh telah mengetahui bahwasanya Nabi tidak pernah umrah pada bulan Rajab. Dan ini Aisyah siapa? Alimah, faqihah. Orang yang punya ilmu, banyak luas ilmunya, banyak ilmunya. Dan alim, alim. Ini permasalahan ketiga. Terus. Wa'alimu. Wa'alimu anna tamatta'a wa huwa aminun fi hajjatil wada'. Ini beliau apa? Tamattu. Ya. Beliau tamattu. Ini saya bilang tadi, haji tamattu apa? Hajinya Nabi. Apa? Umrah dulu baru haji. Ya kan, haji tamattu ada haji qiran. Ya, bedanya tamattu dan qiran itu tahallul. Ya, kalau tamattu tahallul dulu, cukur setelah umrah, halal. Adapun qiran nanti. Paham ini? Ada namanya haji ifrad. Ya, ifrad, haji saja. Tidak ada umrah, umrah. Tiga jenis manasik. Baik, terus. Wa anna qawla Utsman li Ali kunna yawma idzin khaifin mimma waqa'a fihi al-ghalat. Yang benar, perhatikan, Nabi melakukan apa? Haji wada tamattu dalam keadaan amin, dalam keadaan aman. Sudah Fathah Makkah dah. Ya. Jadi ya Fathah Makkah dengan haji wada itu sekitar 2 tahun, 1 tahun lebih. Karena haji Fathah Makkah tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadhan, haji wada di bulan tahun ke-10 bulan Dzulhijjah. Sebab ini beliau dalam keadaan aman. Ada ucapan Utsman kepada Ali bahwasanya kunna yawma idzin khafiin khaifin, bahwasanya kami ketika itu dalam keadaan takut. Ini mimma waqa'a fihi al-ghalat. Ini ada kekeliruan padanya. Sekarang dari mana ini kekeliruan? Dari Utsman langsung. Kata Syekh Al-Adani rahimahullah, hadza rawahu Muslimun min tariqi Abdullah bin Syaqiq wa huwa syadzun syadz fihi Abdullah bin Syaqiq. Ya, ini syadz, riwayat syadz mengatakan ini dalam keadaan takut. Kenapa? Marwan Ibn Hakam Sa'id Ibn Musayyab dan Sa'id Ibn Musayyab meriwayatkan hadis ini dan mereka tidak menyebutkan annahum kanu khaifin. Ya, wa huma a'lamu bi Utsman min Abdullah bin Syaqiq. Dan Sa'id Ibn Musayyab, Marwan Ibn Hakam lebih tahu tentang Utsman bin Affan dari Abdullah bin Syaqiq. Ya. Paham ini? Sebab ya? Baik. Jadi ini yang benar. Jadi apa yang disebutkan pertama, wa huwa amin. Adapun ucapan Utsman, ini yang keliru siapa? Utsman atau rawi dari Utsman itu Abdullah bin Syaqiq, menyelisih siapa? Sa'id ibn Musayyab, imam tadi, dengan Marwan ibn. Berbeda tadi, ucapan Ibnu Umar memang Ibnu Umar yang keliru. Ibnu Abbas juga, Ibnu Abbas memang ini yang keliru. Kalau ini rawi di bawah, ini saya bilang tadi, tidak salah namanya. Katakan ini ada riwayat begini, langsung sahabatnya yang keliru, tidak mungkin rawi di bawah. Mungkin rawi doanya, tidak mungkin doanya. Terus yang keempat, sudah berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Paham ini? Ini permasalahan keempat. Yang kelima, wa anna ma waqa'a fi ba'd turuqi al-Bukhari anna an-nara la tamtali'u hatta yunshi Allahu laha khalqan akhara. Ini yang permasalahan kelima. Bahwasanya apa yang ada pada sebagian jalan itu jalur riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasanya an-nara la tamtali'u hatta yunshi Allahu laha khalqan akhara. Katanya neraka tidak akan penuh sampai Allah ciptakan, munculkan untuknya makhluk yang lain. Kata Syekh Al-Adani Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, kata beliau, "Dhahaba jama'atun min al-huffaz ila anna kauna hadhihi al-lafza mimman qalaba 'ala ar-rawi." Sekarang saya tanya. Ada dua
tempatkan surga dan neraka. Sekarang saya tanya, kapan neraka penuh? Jangan teringat, kapan neraka penuh? Dia kan bilang terus, hamil masjid kan? Ya, kapan dia penuh? Terus kapan surga penuh? Ini. Jadi ini makhluk. Bukan an-nar, tapi al-jan. Al-jan? Al-jan. Bayangkan itu kalau Allah cipta makhluk langsung disiksa kasihan. Itu kan tidak cocok kan? Ya. Allah Subhanahu wa taala zalim berarti Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'udzubillah. Bisa paham ya? Kan dari sisi mana tidak pas. Ini saya katakan yang antum ingat apa? Neraka penuh kapan? Ini kan dia minta tambah terus. Saking lompongnya. Lempar-lempar, tidak ada tambahan, masih tak ada tambahan, terus-terus. Sampai apa? Allah letakkan kodam, kakinya, diinjak baru, kot-kot. Ampun, sudah penuh. Nah, ini bukan an-nar, tapi al-jannah. Yang kata Syekh, memang qalaba ala rawi. Ya, makhluk. Ya, wassawabu yunshi'u lil jannah. Ya, bukan untuk neraka. Ya, Allah ciptakan untuk surga makhluk-makhluk yang lain-lainnya penuh dia. Penuh itu surga luas sekali ya. Adapun kata Syekh, amman naru fatamtali'u biwad'ir rabbi subhanahu wa ta'ala qadamahu 'alaiha. Adapun neraka penuh kapan? Ketika Allah letakkan kaki ya di neraka jahanam. Sudah? Terus ini yang berapa yang kelima? Lanjut. Mimma waqa'a fihi al-ghalat. Ini keliru ya. Jadi keliru apa? Tadi dari rawi. Apa betulnya makhluk kembali bukan neraka tapi surga. Terus ini lima nah tandanya lima permasalahan. Wahada kathirun. Padahal perhatikan ini banyak kesyaratan tentang apa tentang ilmu hadis. Rawinya rawi istiqoh. Kuat. Kayak Abdullah bin Syakir tadi itu istiqoh tapi di selisih yang awla minhu. Ya. Paham ini dari sisi jumlah dan kualitas. Ya, jadinya dan seterusnya. Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas? Ibnu Umar, sahabat. Jadi itu keliru. Ya, keliru. Ya, luar biasa para ulama ya. Terus. Wannasu fi hadzal babi farqani. Nah, beliau menyebutkan sekarang bagaimana kondisi manusia dalam permasalahan ini. Kata beliau, wannasu fi hadzal babi farqan. Manusia dalam bab ini, pembahasan ini ada dua kelompok, dua ujung, taraf dua ujung. Ya, terus pertama. Tarafun min ahli al-karami wa nahwihim mimman huwa ba'idun an ma'rifati al-harithi wa ahli. Wa la yumayyizu bayna as-sahihi wa ad-da'if fa yashukku fi sihhati ahadith. Wa fi aw fi al-qat' biha ma'a kawniha ma'lumatan maqtu'atan biha 'inda ahli al-'ilmi bihi. Ini yang menyebelikan tafriq. Ya, itu tarafun min ahli al-kalam. Itu satu ujung itu dari ahli al-kalam. Dan semisal dari orang-orang ba'idun 'an ma'rifati al-hadits wa ahli. Jauh mereka dari mengenal hadis, ahli hadis. La yumayyizu baina as-sahih wa ad-da'if. Tidak bisa dibedakan antara yang sahih dan yang lemah. Maka jadinya mereka ini yashukku fi sihhati hadis. Ragu tentang kesahihan hadis-hadis. Iya, atau fi al-qath' biha. Paham ini? Atau dalam memastikan kesahihan hadis. Ma'a kauniha ma'lumatan maqtu'atan biha 'inda ahli al-'ilmi. Bersamaan dengan keberadaan hadis-hadis tersebut itu maklumah dipastikan dengannya di sisi ulama ya ahli ilmu tentang hadis ya yang mereka ahli hadis mereka tidak terima tidak pakai jadi katakan apa tadi ba'idun an ma'rifatil hadisi wa ahli ini satu ujung ini apa ini terus wa tarafun mimman yad'i ittiba' al hadis wal 'amala bihi. وكلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو روى حديثا بإسناد ظاهره صحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا عرض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم مع أن أهل العلم بحديث بالحديث يعرفون
anna mithla hadha ghalat. Nah, ini ifrat berlebihan. Coba lihat atarfu mimma yad'i ittiba' al-hadits wal 'amal. Ya. Ini juga apa tidak benar. Kalau tadi tafrid penyebalikan. Ya. Orang sudah jelas-jelas disahihkan hadisnya begini dia tidak seharusnya. Ya, ragu dan ini tafrid ini ifrat berlebihan gulu. Kelompok yang mengaku mengikuti hadis, mengamalkan hadis. Kullama wajada lafdhan fi hadisin qala rawahu thiqatun aw ra'a hadisan bi isnadin dhahir as-sihhah yuridu an yaj'ala dhalika min jinsi ma jazama ahlul ilmi bis-sihhah. Setiap dia dapat lafaz dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh thiqah, dia lihat hadis si sanadnya zahir as-sihhah, dia ingin jadikannya seperti ini dari perkara yang ahlul ilmi telah menjasa, ya, memastikan akan kesahihannya. Ya. Ini berlebihan. Tak, tak lewat lima tak. Kalau tadi dia tidak peduli tentang komentar ahli hadis. Ya, dia pakai ini. Lah dia lihat hadis sepintas ini thiqah yang riwayatkan, ini hadis zahirnya sahih, langsung dah ini perkara yang dijazam oleh ahli ilmu akan kesahihannya. Sampai-sampai dia arad as-sahih al-ma'ruf, dia menentang hadis yang sahih yang dimaklumi diketahui kesahihannya. Ya, paham ini? Jadi ketika dia menentang ini, akhwada dia mulailah ya takallafu lahu al-barid. Ya. Jadi ini dia menentang hadis yang ma'ruf disahihkan memang sahih, mulailah akhwada ini afal syuru' ya, bukan akhwada mengambil tapi syara'ah, mulailah dia ya takallaf. Ya, membawa dia takalluf lahu at-ta'wilat. Oh, begini. Ha? Ha? Au yaj'aluhu dalilan fi masalil, atau langsung dia jadikan ini hadis ini dalil tentang masalah-masalah ilmu. Ma'a padahan bersama dengan anna ahlan ilmi bil hadis ya'rifuna anna misal hadha ghalat. Padahal ulama hadis bilang ustaz itu keliru, ini pakai jadi dalil. Nah pakai ada takwil-takwil ini. Kenapa ini kok repot? Jangan takalluf, kan ustaz keliru. Ya. Ini tadi kan sudah dijelaskan ini, lima pembahasan. Sisi sana, tak, bahkan ucapan, sahabat. Memang keliru, kita sejelaskan itu keliru. Keliru. Ya, tidak dikatakan oleh ini sudah. Satu, oh ini Fikoh, oh sudah, kita pegang. Ini Ibn Umar, ini Ibn Abbas. Begini. Itu namanya taklid. Itu. Cuma lihat itu. Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, di dua permasalahan pertama, beliau keliru. Radhiyallahu anhu. Bersama dengan keimaman beliau dan seterusnya. Tapi hujjah. Ya, Maimunah sendiri bilang, saya dinikahi dalam keadaan Nabi Khalil. Nabi Nuh Abbas bilang, muhrim. Keliru Ibn Abbas. Radiyallahu anhu wa jemaah. Amin. Riwayat Usama bin Zaid menyebutkan wasai Nabi SAW. Mutbit. Ya. Kalau Ibn Abbas, nasi menampilkan al-mutbit muqaddam ala. Dan seterusnya dari permasalahan tadi. Ya, Ibnu Umar bilang Nabi umrah pada bulan Rajab. Dia bilang, tidak ada. Ya, Nabi umrah tidak ada di bulan Rajab. Ya. Tiga pertama, Dzulqa'dah. Umrah terakhir, di Haji Wada, bulan Dzulhijjah. Ah, ini maksud beliau. Jadi ini taraf ini, ujung ini, satu tafrid, satu ifrat. Satu tafrid menyepelekan si Ahlul Kalam dan sejenisnya. Ini berlebihan ini. Ya, ada yang keliru apa dia takkan lu berlebih. Ya, gulu. Ya, dia ambil saja. Oh ini, ya tidak sih. Ini padahal anu keliru. Anu salah. Ya, bahkan menyelisihi yang sahih yang ma'ruf. Ya, karena dia cuma lihat, oh si kok selesai. Oh, anu, salatnya sahih, zahirnya. Oh, sudah ambil. Padahal mungkin saja ada illa, ada ini. Ya, paham ini? Ah, ini taraf ini tidak ada yang benar. Tarafannya sebenarnya ini tidak ada. Adapun kita harus sunnah. Iya. Sambil ucapan ulama dan seterusnya. Memang keliru. Tentunya dengan hujjah, bukan dengan perasaan. Ah, keliru dengan kayaknya. Tentu ini dengan hujjah. Coba lihat tadi. Ya, dijelaskan kan dengan hujjah. Ya, sahabat ucapan Ibnu Umar dibantah dengan ucapan Aisyah sendiri menjelaskan bahwasanya tidak ada umrah dan bahkan dia bilang Aisyah Ibnu Umar tahu bahwasanya Nabi tidak umrah di bulan Rajab. Amin. Begitu pula tentang Aisyah. Kemudian juga Maimunah tentang ucapan Ibnu Abbas.
Sebutkan. Maksudnya, Nabi nikahi dia dengan dalam keadaan halal. Terus. Tsumma qala rahimahullah, wa kama anna 'ala al-hadithi adillatan yu'lamu biha annahu sidqun faqad yaqta'u biha bidzalika fa 'alayhi adillatun yu'lamu biha annahu kadhib wa yaqta'u bidzalika. Itu kaidah, eh? Wa kama anna 'ala al-hadithi adillatan yu'lamu biha annahu sidqun sidqun wa qad yaqta'u bidzalika fa 'alayhi adillatun yu'lamu biha annahu kadhibun wa yaqta'u bidzalika. Jadi sebagaimana hadis itu memiliki adillah, dalil-dalil yang dengan dalil tersebut dikatakan bahwa ini benar. Ini hadis sahih. Bahkan kadang yuqta'u bidzalik, dipastikan kebenaran hadis tersebut bahwasanya ini hadis dengan adillah tersebut. Begitu pula ada ya dalil-dalil terhadap hadis yang dengannya dikatakan bahwasanya ini adalah dusta. Maudhu, muhtalak, ya, dalam ini, dan diyuktak, dijazam, dipastikan bahwasanya betul-betul ini ucapan. Ada, dan maksudnya ada korinahnya, ada dalilnya. Para ulama ada serta-merta ini, benar ini sahih, ini sidq, ini kadzib, ini apa maudhu, tidak ada dalilnya. Ya, ada alamat-alamatnya, tanda-tandanya. Terus. Mithlu ma yuqta'u bi kadhibin ma yarwi bi kadhibi mudhaf ma situ ma mausulah kadhibi mudhaf banyak ma mausulahnya fi mahalli jar mudhaf ilayh. Mithlu ma yuqta'u bi kadhibi ma yarwihi al-wadda'un min ahli al-bid'i wal-ghuluwi fil fada'il wa yuqta' bi mithlu ma yang pertama juga sama ma mausulah seperti ma ay alladhi yuqta'u bi kadhibi ma yarwihi al-wadda'un sama seperti apa yang dipastikan dari kedustaan orang-orang wadda'un, pemansu-pemansu hadis yang meriwayatkan hadis dari ahli bid'ah dan ahli ghulu tentang keutamaan-keutamaan. Paham ini? Jadi mereka ini dipastikan dusta. Dengan tadi, alamat-alamat, adillah-adillah. Dipastikan yukta bikadib akan kedustaan mereka ini, al-wadda'un, para pemansu hadis tentang al-fadha'il. Ini satu bidang, satu permasalahan. Jadi hati-hati ya dalam fadilah, keutamaan ini, keutamaan hati-hati. Ini banyak dibikin-bikin hadis, dipalsukan hadis. Dan ada yang bikin setiap surah ada fadilah, ada keutamaan. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dipalsukan. Beraninya, ya. Bisa paham ya? Oke, terus. Mithlah hadith yawmi Ashura. Jadi paham di kalimat ini, di paragraf ini. Jadi para ulama dalam menetapkan ini hadis sahih sidq kan ada adillahnya, ada dalilnya, ya, ada alamatnya, ada qarinahnya, tanda-tanda. Begitu pula ketika mereka mengatakan anu palsu itu, palsu ini, maudhu, ini dusta, itu mereka tidak sembarangan juga, tapi ada dalil-dalil, ada qarinah-qarinah, ada tanda-tanda mereka dengan tanda-tanda terpasu. Ya bahkan kata apa kata Ustadzul itu sering itu hadis apa hadis palsu itu ada nun ada apa kalau orang Ramadan bilang aura maksudnya bisa dirasa itu lemah ya dari sisi nakaroh ya mungkarnya lafaz tersebut tak lewat-lewat nah itu bisa. Ya, bisa paham ini? Paham ini? Seperti apa? Yang sering saya ulang-ulang, yang di viral, siap kopi, pinta. Itu kan, ini apa dia bilang? Siapa meninggal yang di dalam keadaan di dalam tubuhnya itu ada kopi maksudnya? Ini kan dari lafaznya ngapain kalau begitu kita sholat tinggal kita syirik kita bertauhid kita repot-repot kalau
kopi je mau jadi batuk? Batuk kan sure, kau minum kopi terus, jangan kau minum lagi kopi. Cuma ini kan ya, di dalam bahasa ini, di industri itu saya itu kopi, tapi bersamanya itu banyak tok ya. Ya mungkin jangan sampai ini jadi sebab orang kopi rame ya. Mudah-mudahan tidak ya. Banyak juga mungkin tidak tahu ya. Semoga tidak tahu, tidak pernah dengar. Terus wa amsalihi mimma fihi anna man shalla rak'ataini kana lahu ka ajri kadha wa kadha nabiyyan. Seperti hadis yang Asyura dan semisal ini saya apa saya tidak anu-anunya ya. Baik, tentang keutamaannya mungkin ya. Baik. Ini berkata Syekh Abdurrahman Al-Adni rahimahullah ini الأحاديث الموضوعة الواردة في شأن يوم عاشوراء ضعيفة كثيرة جدا. banyak sekali tentang يوم عاشوراء. ya tentang يوم عاشوراء banyak sekali hadis palsu dan hadis lemah. bisa ya? Baik. kemudian juga masalah ini tentang apa ini salat dua rakaat di mana ini? Tep. Karena lahu keajarin kata wakata nabiyan. Salat dua rakaat di mana ini salatnya? Ada yang tahu itu keterangannya? Salat dua rakaat. Ada? Intinya di sini dia salat dua rakaat katanya dapat pahala sekian-sekian nabi. Sekian-sekian, satu nabi saja bagaimana sholat dua rakaat? Masamakan pahalanya seperti pahalanya nabi. Artinya ini hadis palsu. Terus, wafit tafsir. Wafit tafsiri min hadhi. Wafit tafsiri min hadhi al-mawdu'ati qit'atun kabirah. Nah, dalam pembahasan tafsir dari hadis-hadis yang palsu ini, qit'at, kabir, potongan yang besar. Saya banyak. Terus misalul hadith alladhi yarwihi al-Tha'labi wal-Wahidi wal-Zamakhshari fi fada'il suwar al-Qur'an suratan surah fa innahu mawdu'un bi ittifaq ahli al-'ilm. Seperti hadith yang diriwayatkan oleh As-Sa'labi Ahmad ibn Ibrahim As-Sa'labi An-Naisaburi fi kitabih al-Kashf wal-Bayan an tafsir al-Qur'an dan beliau ini hati boleh. Maka sebutkan semua. Hati boleh. Hati boleh. Hati itu pemungut dari hatap kayu bakar. Hati pemungut kayu bakar. Al-lail malam hari. Jadi para ulama menyebutkan ini hati boleh ini ya seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Ya. Tak malam gelap. Ya, ranting, bukan ranting, ular, apa yang bisa kasih masukan tuh yang bahasa yang kering, yang lapuk, yang apa yang penting panjang-panjang apa ya tanya, anu, rasa-rasa kayu bakar, rasa-rasa kayu dikasih tidak bisa pilih yang sahih, yang daif, yang mazum namanya hati mulia ini perumpamaan untuk rawi atau orang yang tidak, dia bisa-bisa itu diambil saja semua. Jadi katakan hati, nah ini sudah pengulangan kedua ya, kayaknya sudah pernah lewat ya, pernah. Nah, nanti akan beliau jelaskan As-Sa'labi. Al-Wahidi namanya Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi. Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi. Okay. Beliau mengarang dalam tafsir tiga buku, tiga kitab, Al-Kitabul Awal Al-Basit, wasani kitab kedua Al-Wasit. Kitab ketiga Al-Wajiz. Al-Wasiq, Al-Wajiz. Wazannya semua fa'il. Wasiq, dan Wajiz. Ini tiga buku tentang apa? Fit tafsir. Dan juga Al-Ghazali ini menamakan karangannya dalam fikih dengan tiga nama ini, Al-Basit, Al-Wasiq, dan Al-Wajiz. Dan Al-Wahid ini ahli bahasa ya, nanti akan disebutkan.
Kemudian Az-Zamakhsyari ini ma'rufnya ini Mu'tazili ya. Ini Mu'tazili punya tafsir namanya Kasyaf Hati-hati ya. Ya hati-hati. Kalau Mu'tazilah dalam pembahasan takdir apa dia? Qadari. Ya. Qadari. Qadariyah dalam pembahasan takdir mengatakan apa? Makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Ba di bismillah kita kan apa isti'anah tabarrukian enggak? Dia tidak mau isti'anah. Karena kalau isti'anah berarti Allah yang takdir. Karugah Allah yang mencipta. Jadi apa dia bilang apa? Al-musahhab. Antum bisa lihat dia pembahasan di Syarah Al-Bikuniyah di Syekh Muhammad bin Salim Al-Saymi. Ingat, di Zamakhsyari ya memang dia logowi, ya paham ini, tapi hati-hati, dia Mu'tazilah. Mu'tazilah. Hei, kau baca, biar sampai nyangkut pemikiran Mu'tazilah. Tapi kalau sudah mumpuni, sudah ini mungkin bisa antum bisa pilih-pilih, ya silahkan tapi hati-hati. Itu, baknya, banyaknya sampai arti bak saja, ya, dia tidak mau bilang isti'anah. Lagi isti'anah berarti antum minta tolong kepada Allah, berarti Allah yang takdir. Takdirkan, Allah yang menciptakan. Ya, perbuatan makhluk. Mereka akhirnya mereka makhluk sendiri yang menciptakan perbuatan yang sendiri. Padahal Allah berkata, Wallahu khalaqakum wama taf'alun. Ya, ini terhadap. Ini yang Zamakhsyari. Tapi sebutkan ini ya, ahli bahasa. Fi fadaili surah Al-Quran. Tentang keutamaan surah-surah Al-Quran. Surah dan surah. Jadi disebutkan di mana? Kitabnya Al-Sa'lami 1, Al-Wahidi dan Al-Zamakhsyari. Disebutkan apa tentang keutamaan surat-surat Al-Quran dari surah An-Nas sampai surah dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas surah-surah satu surah apa ini fa innahu mawdhu' semua hadis tentang fadilah surah ini semuanya apa mawdhu' bi ittifaq ahli ilmi menurut kesepakatan ahli ilmi bukan berarti semua hadis tentang keutamaan surah itu lemah tidak banyak seperti misalnya apa ayat kursi ya surah apa kul huwallahu ahad al-ikhlas takdir tulus al-quran dan seterusnya paham ini ya surah ini yang sahih tapi banyak dari hal tersebut itu dipalsu masukkan terus والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما ينقل terus ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع campur tak seperti حاطب ليل pencari kayu bakar di malam hari yang semua nak ambil yang penting panjang-panjang yang penting nak pegang ngeraba-raba oh ini kayu bakar ya pasti buka masuk semua ya ada ini bahkan mungkin ada ular nak ambil ya mungkin dia pegang keras-keras ya panjang masuk dah masuk ya ini dia ambil hadis sahih dhaif bahkan maudhu nak ambil juga terus والواحدي وصاحبه كان أبصر منه بالعربية. يعني جago بس العربية. Terus. لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. Sisi Arabia, ya, tapi lebih jauh dari as-salama wa ittiba' as-salaf. Terus. والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي. Bagawi tafsirnya ini ringkasan dari as-salabi, tapi terus. لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. Nah, itu para ulama pakai tafsirnya Al-Baghawi. Walaupun ini ringkasan dari As-Sa'lami. Kenapa? Al-Baghawi ulama. Dia mengerti. Dia bisa. Ya? Dia jaga tafsirnya dari hadis-hadis palsu dan pemikiran-pemikiran ahli bid'ah. Paham ini? Itu mitra tafsir Al-Baghawi. Ma'ruf. Terus. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. Nah, hadis-hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir itu banyak seperti yang disebutkan barusan. Ya, keutama surah demi surah nah sebutkan. Nah, palsu ini disebutkan dalam pembahasan al-mawdu'ah, ya. Terus منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة وحديث علي. Hadis tentang jahar, jaharkan basmalah. Ya, banyak ya riwayat ya palsu terus. وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة. Begitu pula hadis dari Ali yang sangat panjang tentang kisah bahwasanya beliau ketika rukuk, ya, ketika rukuk itu lewat peminta-minta. Jadi sedang salat dan lepas cincinnya nak kasih. Dia bersedekah dengan cincinnya ketika sedang salat.
dengan sebagai salat bersedekah ini. Saya bukan cincin yang halal. Ya, faham ini? Ini kata Syekh Pal Fainahu Maudu'un Bittifaki Ahli. Ini hadis palsu. Hadis palsu menurut kesepakatan ahli hadis. Terus. فإنه موضوع باتفاق أهل العلم ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد. Setiap kaum ada hadi, ada orang yang membimbing, yang memberi hidayah kepada mereka. Bayangkan, tafsirkan siapa hadi pemberi hidayah? Ali. Ini tafsirnya orang-orang Syiah begini. Kalau ada yang baik-baik, Ali dan keturunannya. Kalau yang jelek-jelek, Abu Bakar Umar. Neraka, Abu Bakar Umar. Tak percaya, silakan. Ya, silakan lihat. Apa dalam artian apa? Ya, kalau kalian dapat, itu begitu mereka. Ada yang jelek-jelek yang ini dilaknat Abu Bakar Umar Aisyah. Ya, kalau ada yang baik-baik, Ali. Ini apa ini? Orang-orang Syiah. Ya. Ini tafsirkan ayat begitu. Ayat ditafsirkan begitu. Semuanya. Terus. Annahu aliyun wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Udhunuka ya aliyun. Ya. Telinga ini yang wa'iyah adalah telinganya. Telingamu katanya. Wahai Ali. La ilaha illallah. Ya, selesai ini pembahasan fasal ini. Bila mula. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.